posisinya di depan atau di seberang Tiban Hills ya. Nah, ini ada SMKP. Jadi dia di SMKP, kebetulan kafenya kalau siang tutup, kafenya ini bukanya malam. Nah, ya lumayan ramai juga kafenya. Sini ada juga pecel siram, Mas Ram. Pecel hanya untukmu, nasi pecel, lontong pecel. Nah, sini ada soto Padang, lontong sayur ya. Jadi ada dua, mereka ini bermitra gitu. Ada live music ya di kafenya, tapi ya kalau malam. Ada juga apa nih, Batam Bicara. Kayaknya ada podcast di sini. Oke guys, sekarang kita berada di apa ya? Belum ada namanya? Iya, lagi sebentar. Kalau gitu namanya ini aja, Dewi Soto. Jadi ini namanya Bu Dewi. Ini sampingan aja guys. Dia sebenarnya businesswoman. Amin. Lah kan ini juga bisnis namanya. Jadi ini apa nih sekarang? Ini lagi bikin apa? Lagi bikin soto. Soto Padang. Soto Padang. Dijamin enak. Soto Padang ini memang kesukaan gua nih, soto Padang. Kita sama Mama dan Dayangku. Ini bersih ya guys, bersih tuh. Dijamin bersih ke apa namanya, higienis. Soto Padang itu cirinya tuh apa ya? Ini cirinya ya. Apa itu? Daging kering. Ya. Perkedel kentang. Perkedel kentang. Ya. Bihun. Soonnya soun Padang. Soun. Soun khusus soto Padang. Khusus soto Padang. Ya. Terus ada? Ada mie kuning. Ada mie kuning. Cabenya cabai merah seperti ini. Cabai merah. Terus lontongnya? Ini lontong. Gulai nangka. Gulai nangka. Khas Padang juga, khas Sumatera Barat juga. Oh, itu untuk lontong ya, kalau ya. Lontong. Ya. Jadi ini ada lontong, ada soto. Oke guys, kita tunggu prepare-nya ya. Karena dia grogi, karena grogi guys. Ini kuah sotonya. Tuh guys, udah siap sotonya guys. Kita coba ya guys. Ini kalau kurang garam, kita mau kasih penyedap. Oke. Cobain ya guys. Rasa apa? Rasa lontong. Oh, kalau sotonya nggak pakai lontong itu ya? Pakai nasi ya kalau soto. Ini ada daging apa? Daging apa? Daging sapi. Nah, ini lontongnya guys. Lihat guys. Asli guys lontongnya. Ada telur. Terus ya sayur nangka, dan lontongnya itu gulai nangka khas Sumatera Barat. Oh gitu ya. Jadi walaupun ini lontong tetap sama gulai nangka, dia khas Sumatera Barat ya. Karena di Kepri ini lontong itu memang ada lontong Melayu, lontong Padang, ada lontong Medan, macam-macam, beda-beda rasa gitu ya kan. Satu lagi lontong. Makan tuh lontongnya, kalau tak bapak makan ya. Aduh sakit. Guys, about years ago, she was an English teacher. But now, she became businesswoman.
and try many kind of business. So let's ask her about her passion. Why she stopped teaching and now selling lontong and soto? Miss Dewi, why you stop teaching and now you sell what? Lontong and pecel and soto. I find more another passion. Passion, yeah? Yes. So business lontong is very what? Interesting. Yes. But before this you run other business? Yes, but I join with other. No bankrupt. No. Still running. Still running, of course. Wedding what? Wedding organizer. Wedding organizer. Jadi Miss Dewi juga wedding organizer. Apa lagi? Makeup artist. Wow, there are so many corporations. Okay guys, jadi ini cuma sampingan aja kalau ya ini cuma masih terselubung gitu. Tapi kalau sudah oke, dia akan terus buka cabang. Amin ya Allah, amin. Buka cabang di mana-mana, di rumah kita masing-masing ada cabangnya. Oh, ini udah bisa online nih. Insyaallah mau daftar ini kok. Belum daftar, mau buat daftar. Oke. Insyaallah besok udah. Mereknya nanti Sotowi. Hah? Sotowi. Ih, keren ya. Mas Pam. Sotowi. Enggak jauh-jauh dari Jokowi. Sotowi. Merek itu tuh. Oh, Sotowi. Oh, dapat ane nih royalti nih. Jadi guys, ternyata nanti mereknya nih Sotowi. Nanti kita upload di YouTube. Guys, sekarang sudah mulai ramai nih guys. Kawan-kawan pada datang mau nyobain soto Padang. Ini apa ya? Public figure Batam. Dan musisi Batam sedang ngumpul makan soto Padang dan lontong. Oh, gitu. Lah jaleh kok ya kan. Mengapakah kita harus berjumpa?